الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. رب يسر ولا تعسر، رب قم بالخير على بعد. كيف تتنبؤ تدبر سورة الفاتحة؟ Kita pergi setakat ayat yang ke-6. Ihdinas siratal mustaqim. Jadi semua surah Fatihah berapa ayat? 7. Ayat pertama? 9. Tapi ada satu pendapat yang mengatakan surah Fatihah 7 ayat, tapi ayat pertama bukan bismillah. Ayat pertama ialah tetapi walaupun ayat pertama alhamdulillah, dia tetap 7 ayat juga. Macam mana tu? Ini sepatut ayat 6. Ini sepatut ayat 4, itu 5. Antara sebabnya dia kata apa? Kalau kita kata bismillah ayat pertama, kemudian ayat yang ketujuh, panjang tak? Panjang tak ayat ketujuh? Tak seimbang dengan daripada Fatihah. Semua pendek. Last kali panjang. Kebiasaannya ayat Quran dia standard je. Kalau panjang, kalau pendek. Lepas tu dia kata yang lebih tepatnya ialah bismillah bukan ayat Al-Fatihah. Dia pembuka surah. Okey, tak apalah, itu pula. Sekejap soalan. Bila kita dah iktiraf ketuhanan Allah, dia adalah Rabbul Alamin, dia hanya dia yang patut dipuji, dan walaupun dia Rabbul Alamin, dia hebat, tapi dia bersifat bukan tegas, bukan garam, bukan keras, tapi sifatnya pemurah dan penyayang walaupun dia Rabbul Alamin. Kemudian setelah kita kenal sifat Allah, barulah kita buat pengakuan. Setelah kenal Allah, setelah Allah hebat, dan yang kedua Allah sayang, barulah kita buat pengakuan. Kalau macam tu, hanya kepada engkau lah kami sembah. Sebab engkau hebat, yang kedua engkau sayang. Ramai yang sembah kepada yang tidak ada dua sifatnya, kan? Contoh kalau dia sembah berhala, ada kuasa tak? Tak ada. Yang kedua penyayang tak? Kita biasa tak sembah ataupun ikut yang bukan penyayang dan bukan berkuasa pun? Biasa tak kita sembah? Biasa tak? Biasa. Jadi kita hanya sembah Allah sahaja, betul? Oh, syaitan tak pernah sembah? Syaitan tak pernah sembah? Tak pernah? Macam mana sembah syaitan? Ada tak orang sembah syaitan? Ada. Macam mana sembah syaitan? Dia ikut kehendak syaitan. Ada tak ayat yang Allah larang jangan sembah syaitan? Ada? Ada. Ayat apa, surah apa? Allah kata jangan sembah syaitan. Jangan menjadi syaitan sebagai syaitan, sebagai awliya. Itu jangan menjadikan. Ini ayat dia jangan direct, jangan sembah syaitan. Tak ada, memang tak ada. Memang tak ada. Memanglah baca Yasin selama ni tak faham. Innahu lakum. Jangan boleh sambung. Yang wajib bukan sambung, yang wajib faham. Cuba terjemah. Alam ahad, tidak telah aku dah janji ilaikum pada kamu.
kepada kamu ya bani Adam. Adam. Siapa anak Adam? Manusia. Apa janji Allah dengan kita? Allah ta'budu syaitan. Jangan sembah syaitan. Jadi ada tak ayat Allah kata jangan sembah syaitan? Tadi kata tak ada. Ha, mengaku tak apa. Jangan kamu sembah syaitan. Kenapa? Sesungguhnya syaitan tu bagi kamu adalah, tengok bahasa Arab, innahu lakum lakum. Allah tak kata innahu aduwwun lakum. Beza? Beza tak? Lakum aduwwun dengan aduwwun lakum. Beza. Apa beza? Yang tu syaitan dia sebagai kamu. Ini kata syaitan tu musuh yang nyata. Tapi yang bawah tu syaitan lookalike musuh yang nyata. Macam mana? Ada faham, ada faham. Musuh bagi kamu. Beza atas. Satu lakum aduh bagi kamu, dia adalah musuh. Yang bawah, dia musuh kamu. Satu, dia musuh kamu. Yang kedua, bagi kamu musuh. Dia bagi kamu musuh. Dia satu-satunya yang musuh. Yang maksud spesifik. Setan memang musuh. Ya tak, yang bawah? Bawah macam general. Macam, aku punya tak senyata. Tak, fokus pada kita. Yang mana ni? Yang pertama. Yang pertama, yang bawah? Bagi syaitan. Laku tak. Aku bagi kamu. Bagi tu kan, Ustaz bagi tahu. Ustaz, saya pergi contoh ni Ustaz. Dan tersiksa cuma Ustaz. Tersiksa lah. Dia tadabur memang macam tu. Dia kena tanya. Dia kena tanya kenapa fikir. Dah tak boleh jawab dan putahasa, baru dah bagi jawab. Ya, pernah tak? Pernah dengar hadis ni? Nabi bila tengok seorang sahabat solat, kemudian dia solat salah kan? Nabi tak ajar. Nabi kata pergi solat semula. Bila dia solat kali kedua, salah juga. Nabi kata, kamu belum solat. Solat semula. Dia pun solat kali ketiga. Lepas kali ketiga, Nabi kata, kamu belum solat. Pergi solat semula. Kali ketiga, lepas dia solat tu, Nabi kata, solat kali keempat, dia kata apa? Ya Rasulullah, aku dah tak tahu dah. Apa yang betul ni? Tolonglah ajar aku. Kenapa Nabi tak ajar kali pertama lagi? Kenapa Nabi biarkan dia solat tiga kali dalam keadaan salah? Nabi nak ajar dalam keadaan dia betul-betul rasa salah dan betul-betul putus asa dan yakin yang dia buat memang salah dan tak mungkin dia akan buat betul kecuali belajar dengan Nabi. Masa tu mindset dia bersedia menerima. Cara itulah saya buat. Okey. Jadi satu ayat innahu lakum aduwwun. Satu lagi innahu aduwwun lakum. Okey. Kalau kat bawah ni, yang mana satu ayat Quran? Atas kan? Yang bawah ayat siapa? Ayat saya. Bila kata bahasa Arab, sesungguhnya dia musuh kamu. Bila sekarang, mungkin minggu depan dia jadi sahabat kamu. Mungkin tahun depan dia jadi musuh balik. Lepas tu, dah tua dia pun jadi kawan baik kamu. Ini ayat bawah. Tapi kalau ayat atas ni, sesungguhnya dia bagi kamu kerja dia hanya musuh dia sampai ke mati. Dia tak mungkin hari ni musuh, besok dia jadi kawan baik kita. Ataupun bila kita rasuah dia pun jadi kawan baik kita. Jadi bila kita faham ni, kita akan rasa apa? Antara ayat bawah ni atas. Yang mana kita lebih takut dan lebih berhati-hati? Atas. Manusia kan kadang-kadang dia bermusuh dengan kita. Tengok-tengok minggu depan dah minta maaf dan jadi baik. Betul? Syaitan tak ada macam tu. Betul? Tapi kita lebih berhati-hati dengan musuh manusia ke musuh syaitan? Tengok. Bagi kita tak faham ayat ni kan? Okey. Bila Allah kata jangan sembah syaitan,
Maka ada tak orang sama syaitan? Ada. Ada. Bila Allah kata jangan sama syaitan, maka ada tak orang sama syaitan? Ada. Adalah. Kalau tak ada orang sama, larang buat apa? Buang masa je. Betul? Memang ada orang sama syaitan. Cuma sama syaitan tu macam mana bentuk dia? Ada bukan buat macam ni? Ya. Macam mana buat tak nampak? Dia ada satu juga manusia yang dia kutus semua syaitan. Nama Tuhan dia syaitan. Yelah, dia semua macam mana tak nampak? Biasa orang kafir ni, dia semua benda yang nampak kan? Sebab tu lah biasa orang Islam dengan orang kafir. Orang Islam solat tapi Tuhan tak nampak. Orang kafir dia tak akan sembah kecuali ada benda kat depan. Kan? Jadi dia semua syaitan macam mana? Syaitan tak nampak. Dia kata sembah syaitan dekat belakang. Ayat lain Allah kata apa? Wala tattabi'u ya ayyuhallazina amanu. Udkhulu fis-silmi kaffa. Wala tattabi'u cuba. Wahai orang beriman, udkhulu. Masuklah kamu semua fi fisik di dalam Islam. Tapi Allah tak kata Islam, Allah kata silmi. Apa beza silmi dengan Islam? Nah, sebelum tu apa mana silmi? Serah. Sebenar. Tak. Menyerah sepenuhnya. Itu Islam. Islam maknanya dia menyerah. Silmi? Islam. Berserah. Bukan. Islam menyerah berserah. Tapi silmi selamat. As-silmu wal harbu. As-silmu berdamai, aman. Al-harbu perang. Tengok Allah kata, masuklah kamu semua ke dalam selamat. Tadabburnya apa? Apa tadabbur? Allah tak kata masuk Islam. Tadabburnya kalau masuk Islam selamat. Allah nak begitu, masuklah kepada benda yang boleh selamatkan kamu, apa dah? Islam. Mana bila masuk Islam mesti selamat. Jiwa selamat, fizikal selamat, anak selamat. Tentu ramai tak selamat sebab dia tak masuk. Nah, ada dua perintah. Satu, masuk. Yang kedua, kafah. Masuk semua. Jangan pilih-pilih. Salat ambil Islam, puasa ambil Islam, kan? Tapi bila part lain, mendidik anak dan ambil Islam, maka kamu tak selamat. Kemudian Allah larang, wala tattabi'u. Jangan kamu ikut khutuat. Jalan khutuat ni langkah-langkah jamak. Langkah-langkah siapa? Syaitan. Jadi syaitan ni berapa langkah ada? Banyak. Apa dia? Kalau dalam konteks ayat ni, apa langkah syaitan? Dalam ayat ni, apa langkah syaitan? Mengkafirkan orang. Tidak menyembah Allah. Tak, dalam konteks yang ni. Tidak masuk ke dalam. Itu tadabbur. Bila Allah kata masuk ke dalam Islam keseluruhannya, lepas tu Allah kata jangan ikut langkah syaitan. Makna apa tu? Kalau kamu tak masuk Islam keseluruhan, kamu dah ikut langkah syaitan. Jadi tadi sembah syaitan, sekarang ikut syaitan. Jadi sembah syaitan maksud apa? Tak masuk Islam. Ikut syaitan lah. Dan tak ikut syaitan tu ialah masuk Islam separuh-separuh. Bila apa ni, makanan halal, tayyiban. Tapi bila makan tangan kiri. Kan? Itu sembah syaitan tak? Ya, sembah syaitan. Sebab ikut langkah syaitan, makan tangan kiri.
makan ada halal tapi membazir. Sembah syaitan tak? Biasa tak sembah syaitan? Jadi tak mengaku kan? Sembah syaitan ialah ikut je, bukan sembah macam. Okey? Biasa tak beli beg tangan lebih pada keperluan? Biasa. Ha, itu sembah syaitan lah tu. Mulut astagfirullahaladzim, besok pergi kedai beli lagi. Itu pun sama syaitan juga. Ustaz, sebelum kita beli, kita sedekah yang kita. Iyalah, betul lah tu. Justify it. Haa, tu je alasan. Okey. Sekarang boleh faham tak? Yang ayat sembah syaitan tu surah apa? Surah apa? Dah lama tak baca? Itu Allah kata apa pada orang yang beli? Allah kata apa? Orang yang beli ada kitab, faham tapi tak ikut. Allah kata seperti keledai. Baca je tapi tak faham dan tak ikut. Bakal yang dia buat pula bercanggah dengan apa yang dia baca. Okey. Jadi sekarang bila kita dah kenal Allah, kita pun hanya kepada engkau kami sembah dan hanya kepada engkau kami minta tolong. Apa kaitan? Lepas sembah minta tolong. Sebab nak sembah Allah tak boleh pandai-pandai. Kena minta pertolongan Allah. Macam tak jelah kan? Macam mana kita tahu benda tu sembah syaitan? Daripada ayat Al-Quran. Itulah makna isti'anah, minta tolong Allah. Iaitu salah satu tadabbur Al-Quran. Dengan tadabbur baru kita tahu, ya Allah, aku dah lama sembah syaitan. Sebab tu ibadat ni tak boleh reka-reka. Pernah dengar tak ayat ni? Wa arina mana? Ini sambung lah. Surah apa? Wa tuba alina. Surah apa ni? Ha? Baqarah. Wa arina mana sikana. Sebelum ni apa dah? Rabbana waja'alna muslimaini laka wa min zuriyatina ummatan muslimatan. Kemudian wa arina manasikana. Ini ayat daripada siapa ni? Ayat Quran lah. Tapi Allah rakam kata-kata siapa? Doa siapa ni? Ini doa ni. Ha, Nabi Ibrahim. Lepas Nabi Ibrahim bina Kaabah, Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah jadilah aku dan Ismail dua-dua orang Islam muslimain. Dan jadilah zuriatku satu umat yang muslimatan, yang menyerah diri kepada engkau. Lepas tu apa doa Ibrahim? Wa arina. Ha, cuba tu cuma. Tunjukkanlah kepada kami. Arina ni berapa ayat ni? Berapa kata? Tiga. Satu wow. Yang kedua ari. Yang ketiga nah. Wow dan ari. Tunjukkan. Nah. Kami. Ini doa Ibrahim kepada Allah. Doa Ibrahim dan Ismail kepada Allah. Apa yang Allah Ibrahim dan Ismail minta kepada Allah ditunjukkan? Apa dia? Tak, manasikan. Apa manasik? Pernah dengar manasik haji? Pernah dengar? Apa makna manasik haji? Macam apa? Manasik haji. Pernah buat haji ke tak? Pernah dengar manusia haji? Apa dia? Cara-cara melakukan haji. Itu kalau ada haji perkataan di belakang. Tapi kalau tak ada, manasik apa mana? Cara-cara ibadah. Cara-cara ibadah. Dia manasik. Itu dah asal daripada perkataan nusukun. Pernah tak baca nusukun? Nah. Cuba baca doa iftitah. Doa iftitah, kau lupa. Doa iftitah. Oh, dah kena salat dulu baru terkeluar. Inna salati.
Dia nak mula tu bukan main susah. Bila saya dah mula, sambung je. Saya tak sempat nak sambung. Ha? Jadi bersuci kan? Inna salati wa nusuki. Biasa baca kan? Sesungguhnya salatku dan nusuki manasik daripada nusuk nun sinfah. Katakan boleh. Jadi salat ibadat khusus, nusuk ibadat umum. Boleh. Okey. Jadi apa yang Ibrahim minta ni? Wa arina, tunjuklah pada kami cara-cara ibadat kami. Ibadat apa ni? Semua ibadat. Kalau Nabi Ibrahim nak beribadat pun minta Allah tunjukkan, kalau orang macam kita lagilah. Ha, jangan memandai-mandai. Faham tak? Orang kita banyak tak memandai-mandai dalam bab ibadat. Zikir sekian-sekian, solat sekian-sekian kan. Tapi tidak ada hadis. Kalau Nabi Ibrahim, sepatut Nabi Ibrahim ni orang yang kedua terbaik selepas Nabi Muhammad. Sepatutnya dia boleh tak reka-reka ibadat sendiri. Patut bolehlah sebab dia Nabi. Tapi itu pun dia kata, ya Allah tunjuklah cara ibadat padaku. Sebab aku nak sembah engkau, kena ikut cara engkau, tak boleh ikut cara aku. Ha. Sebab tu lepas hanya kepada engkau kami minta sembah. Lepas tu kami minta tolong apa dia? Tolong melakukan ibadat dengan betul. Kami tak tahu nak melakukan ibadat dengan betul. Lepas tu ihdinas siratal mustaqim. Yang ni kesimpulannya beribadat. Satu, ibadat. Yang kedua, isti'anah. Isti'anah. Isti'anah minta tolong. Bila nak beribadat, minta tolong Allah. Kemudian yang ketiga, apa dia? Apa kaitan dengan dua, satu dan dua? Apa kaitan? Ha? Betul itu aku nak beribadat tapi berdasarkan hidayah engkau. Aku nak minta tolong pada engkau tapi cara minta tolong pun berdasarkan hidayah. Sebab ada orang minta tolong kat mana? Kat kubur. Ada dia minta pada wali kan, aku tak nak, aku nak hidayah. Siratal mustaqim. Jadi tiga ni unsur yang sangat penting dalam ibadat. Bila ibadat jangan pandai-pandai, kena minta tolong Allah. Bila minta tolong Allah mesti caranya, caranya yang Allah dah tahu, iaitu hidayah. Al-Quran dah habis. Okey. Kemudian boleh masuk-masuk sikit. Bila setiap kali kita baca surah Fatihah kan, kita sampai ayat ke-6, tunjuklah kami jalan yang lurus. Lepas baca idina suratul mustaqim, kita tertanya-tanya tak macam mana jalan yang lurus? Apa ciri-ciri? Lepas kita baca ayat 6, ada tak pernah tertanya-tanya apakah itu jalan yang lurus, macam mana? Pernah tak? Tak. Ha? Pernah ke tak? Pernah. Dia kalau pernah tanya tapi sampai hari ni tak jumpa, sebenarnya tak tanya lah tu. Dia kalau orang bertanya akhirnya mesti ada jawapan. Betul. Bila kita tak pernah bertanya, maksud apa tu? Kita tak fokus pada maksud dia. Kita baca. Sebenarnya ayat ni Allah nak ini umum. Tunjuklah kami jalan yang lurus. Sepatutnya cara Al-Quran, salah satu cara apa dia? Allah bagi dalam bentuk umum supaya kita tertanya-tanya dan rindu nak tahu apa tu jalan lurus. Allah akan beritahu ayat berikutnya.
itu salah satu gaya bahasa kita. Contohlah saya kata, kita akan berjaya dengan cara ini. Saya pun berhenti. Orang akan tanya tak apa cara itu? Beza dengan ayat saya kata, kita akan berjaya dengan cara belajar. Orang kadang-kadang tak fokus pada jawapan sebab saya terus bagi jawapan. Faham tak? Tunjuklah kami jalan yang lurus. Kalau kita faham makna, ya Allah apa tu jalan lurus? Tapi tak pernah tertanya-tanya kan? Sedar-sedar pada? Amin. Okey, Allah pun beritahu apa ke jalan yang lurus. Ini kalau nak terima dia itu. Ini mulai sirat kan? Jalan yang lurus. Jalan apa? Sirat. Itu jalan al-Nabi, orang-orang yang an'amta, kau telah memberi nikmat alaihim, atas mereka. Itu yang kedua, ghairil maghdubi alaihim. Ini satu. Bukan jalan. Satu. Yang kedua, bukan ghairil, bukan jalan. Bukan jalan. Jalan. Mereka. Yang dimukakan. Dua. Yang ketiga. Dan bukan jalan sesat. Okey. Timbul pula soalan. Jalan orang yang Allah bagi nikmat. Orang yang Allah bagi nikmat. Orang tu dah mati ke belum? Ya. Apa tu? Orang yang engkau telah bagi nikmat pada mereka, orang tu dah mati ke belum? Dah. Mana orang-orang dahulu? Soalannya siapa? Apa ciri-cirinya? Ada jalan. Dalilnya ialah, contohnya Ibrahim. Dalilnya surah Ibrahim. Yang kedua, dalilnya Nabi Yusuf. Dalilnya surah Ibrahim. Kadang itu tembak. Subhanallah. Sebenarnya Allah huraikan dalam ayat lain, orang yang Allah bagi nikmat pada mereka. Buka surah An-Nisa ayat 69. Surah An-Nisa ayat 69. Ayat 69 dalam ayat itu 4 gulungan, bukan 4 ayat gulungan. Cuba baca. Dan nabi, dia berdawah. Wa minan nabiyyina wa rasulina. Okey. Cuba tengok.
Cuba tu cuma. Woman. Siapa? You tak? Taat pada Allah dan Rasul. Ha, tengok bila Allah sebut taat pada Allah, Allah tak kata taat pada Allah saja. Mesti ada yang kedua. Rasul. Kenapa? Kenapa kena ada taat Allah dan Rasul? Mesti ada dua. Menerangkan perintah Allah. Sebab tuan Rasul menerangkan perintah Allah dalam Quran. Allah cerita umum, Nabi cerita detail. Jadi siapa tolak Rasul, memang dia tolak Allah. Sebab yang memerintah tak pada Rasul siapa? Allah. Siapa yang tak Rasul dan tidak tak pada Allah, juga sebenarnya tidak tak pada Allah. Sebab tak mesti dua. Okey. Siapa yang tak pada Allah dan Rasul, fa'ula'ika. Maka mereka itulah. Ma'ah. Bersama-sama. Bersama al-lazina. Yang orang orang yang an'amal telah Allah beri nikmat. Allah telah beri nikmat kepada mereka. Allazina an'ama 'alaihim. Sama tak dengan ni? Allazina sama tak? Sama ke tak? Sama. Betul ke sama? Ini ada an'amta tak? Ini ada an'amta, ini ada tak an'amta? An'ama. Jadi tak sama lah. Kenapa sini an'amta, sini an'ama? Sebab ni, ayat ni kita bercakap dengan Allah. Engkau beri nikmat. Engkau beri nikmat. Jadi an'amta, ta tu engkau. Tapi di sini bukan makna kita bercakap dengan Allah, Allah nak bagi tahu orang-orang yang Allah, iaitu dia beri nikmat, bukan engkau, dia. Kalau dia an'ama. Jadi dari segi bahasa tak sama, tapi maksud sama. Orang yang engkau beri nikmat pada mereka, orang-orang yang engkau beri nikmat kepada mereka, sama. Sama kan? Okey. Siapa tu? Siapa? Empat golongan. Pertama Nabi. Ini ikut tertibnya, yang paling tinggi sekali orang yang Allah bagi nikmat, para Nabi. Bila sebut para Nabi, masuk tak para Rasul? Masuk. Kenapa Allah tak kata minar Rasul? Sebab Rasul tak semestinya Nabi, tak semestinya Rasul. Pandai. Dia mula pandai. Nabi. Kalau Allah kata ar-rusul, kan? Minar rusul, maka tak masuk Nabi. Sebab bukan semua Nabi rusul. Betul? Bila sebut Nabi, masuk semua. Jadi darjah yang paling tinggi siapa? Nabi. Nabi. Ini mungkin tak kita sampai. Tak ada. Okey, golongan yang kedua? Siddiqin. Siapa pula Siddiqin? Rasul. Jujur. Yang sangat benar. Siddiqin. Apa? Wali-wali. Mana ada wali? Siddiqin. Ambil daripada perkataan apa? Siddiqin. Oh, Siddiqin. Sadaqah. Benarkan. Sadaqah. Orang yang? Benarkan. Yang membenarkan. Ya, macam ni. Kalau orang sedekah, dia telah benar. Kalau orang yang benar, sedekah dia tu. Kalau orang yang banyak, banyak membenar, semua benda dibenarkan. Sedekah. Sedekah. Apa makna as-siddiq? Orang yang banyak membenarkan. Semua cerita daripada Nabi, dia kata okey, betul. Itu siddiq. Kalau siddiqin, orang itu orang juga tu. Ramai satu seorang. Ini sebab itulah Abu Bakar, dia jelas Abu Bakar siddiq ke Abu Bakar siddiqin? Siddiq. Okey, siapa ni yang masuk golongan as-siddiq ni? Sahabat. Orang yang, tengok perkataan ni, sedekah, orang yang membenarkan semua yang benar daripada Allah dan Rasul, maka dia adalah siddiq. Dan orang pertama masuk dalam golongan yang kedua ialah
Abu Bakar. Kita tahu tak Abu Bakar ni, semua sahabat ikhtirah dia adalah umat yang terbaik siapa? Dalam daripada Adam sampai kiamat. Umat yang terbaik, umat siapa? Umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad. Dalam umat Nabi Muhammad yang terbaik, siapa yang terbaik? Abu Bakar. Kalau umat Nabi Muhammad ni agak-agak berapa bilion? Abu Bakar yang terbaik. Sebab apa? Sifat dia? Tapi Abu Bakar mati syahid tak? Tak. Itu menunjukkan antara orang mati syahid dengan siddiq mana lebih tinggi? Siddiq. Umar mati syahid kan? Ali mati syahid. Abu Bakar tak mati syahid tapi Abu Bakar lebih tinggi. Apa kelebihan Abu Bakar? Membenarkan. Contoh, boleh bagi contoh tak? Kalau kita tanya, semua membenar tak kebenaran? Ya. Tapi sama tak dengan Abu Bakar? Tak. Jauh bumi dengan langit kan? Jadi apa ciri-ciri Abu Bakar tu sehingga masuk golongan yang kedua? Dia sentiasa bersama Islam. Bagi contoh-contoh. Contoh dia satu pun hilang tu perjalanan Rasulullah. Ingat tak yang 88 tu dia yang gua mana ni? Gua mana ni? Gua mana ni? Gua Hira kan yang lapar-lapar tu. Sebab ada Gua Hira. Bukan Gua Hira tempat Nabi betapa. Tak, gua dia tiga aja. Gua Hira, Gua Qasr, Gua Musa. Kan dia bawa Nabi. Yalah, Gua apa? Qasr. Qasr. Ada sarang lapar-lapar ke? Tak ada, tak ada. Bukan tak ada. Kan siapa lapar-lapar yang ada, orang... Tak, itu cerita tak sah. Oh, ya ke? Tak ada sarang lapar-lapar lah. Tak ada, tak ada. Sarang lapar-lapar rumah kita. Okey, tengok pengorbanan Abu Bakar. Orang paling kaya hidup senang, tapi bila ditawar oleh Nabi untuk berhijrah bersamanya dalam keadaan diburu oleh musuh dan jadi pelarian dalam gua, Abu Bakar sanggup dan seronok. Kenapa? Sebab dia membenarkan. Kalau bersama Nabi makna dia paling mulia. Nabi tak ajak Ali, Nabi tak ajak Umar. Tiba-tiba ajak Abu Bakar teman dia, maka dia paling mulia. Dia rasa bangga walaupun dalam keadaan susah mencabar. Dan bila datang cerita Isra Mikraj kan, semua kebanyakan orang muka kata cerita bohong. Keluar malam pergi ke Baitul Maqdis daripada Mekah, kemudian naik ke langit sampai ke langit ketujuh, tiba-tiba balik semula ke Mekah sebelum subuh. Orang muka kata Nabi gila kan? Siapa kalau saya kata saya pergi ke Kelantan pukul 8 balik pukul 8.30 pagi. Percaya tak? Tak percaya. Tapi Abu Bakar kata apa? Benar. Abu Bakar siapa cakap Nabi? Kalau Nabi cakap, benar. Dua, yang ketiga, bukti Abu Bakar membenarkan apa saja Allah cakap pada dia. Yang pertama saya mengamal dan apa yang disampaikan. Ada yang lebih besar pada itu? Mengorbankan harta benda. Dia bagi berapa? 10% ke 20%? Semua. Dia bagi semua sekali. Bila Nabi tanya apa yang kamu tinggal untuk keluarga kamu, dia jawab apa? Oh, nak sampai tahap dia yakin Allah akan bagi rezeki pada anaknya. Nak sampai tahap tu, kita tak yakin. Sebab itulah simpanan kita lebih banyak daripada kita sedekah. Betul? Sebab kita tak yakin. Abu Bakar zero dalam simpanan. Tapi simpanan dia di akhirat, dia paling banyak. Boleh? Ini Abu Bakar yang pertama golongan. Jadi siapa yang membenarkan semua yang Allah cerita, sami'na wa atha'na, terus dia buat, dia akan termasuk dalam golongan. Ada seorang lagi yang Allah gelarkan dia siddiq dalam Quran, tapi dia perempuan. Siapa? Maryam. Wa ummuhu as-siddiqah, masuk golongan. Anak dia. Anak siapa pula? Maryam bukan anak Nabi. Nabi Isa. Ini bukan anak dia. Bukan mak Maryam. Maryam sendiri. Tak, Maryam sendiri Allah gelarkan dia sebagai siddiq. Kenapa? Sebab Allah uji dia. Dia melahirkan anak tanpa uji yang besar tak? Besar. Orang tu dia penzina, melacur dan sebagainya. Tapi dia tetap percaya dan yakin pada Allah. Dia reda dan sabar. Okey, kita mungkin tak masuk ke mula ni. InsyaAllah. Ya, saya bagi contoh simple je. Contoh simple je. Lelaki kan, Nabi kata, siapa yang ambil wuduk di rumah, kemudian berjalan ke masjid, setiap satu langkah, naik satu darjah, satu langkah gugur,
Itu pun kerana orang tak percaya. Bukan nak pergi ke gua sur ni. Bukan nak duduk dalam gua tiga malam. Nak pergi masjid pun ramai orang tak percaya. Macam mana nak sampai tahap tu? Serius. Nabi kata, siapa yang solat sunat 12 rakaat, kan? Dibina untuknya sebuah istana. Ramai orang tak percaya. Macam mana nak sampai golongan sedih? Betul? Okey, kita tak masuklah. Ha? Jangan mimpi. Ya? Tengok golongan ketiga. Syuhada. Siapa syuhada? Mati syahid. Ah, ada dua. Ada dua. Satu perang menuntut ilmu. Satu syuhada ialah ulama. Ulama bukan semua ulama. Syuhadanya ada dua. Satu ulama amili. Ulama yang beramal. Ulama yang beramal. Walaupun dia mati di katil, dia termasuk golongan ketiga. Dia termasuk golongan ketiga. Sebab syuhada di sini maksud apa ni? Allah menyaksikan dia, dia berilmu. Allah menyaksikan dia menyampaikan ilmu. Dan umat menyaksikan dia menyampaikan ilmu. Itu makna syuhada. Disaksikan. Ada dalil, kita ambil dalil. Ada dalil. Surah Ali Imran ayat 18. Cuba. Muka surat 52. Muka surat 52. Ada kan? Cuba tengok maksud dia. Syahidah menyaksikan, telah disaksikan. Allah telah menyaksikan bahawa sesungguhnya tidak ada Tuhan melainkan dia, dan para malaikat juga menyaksikan, dan ulul ilmi, orang yang diberi ilmu juga menyaksikan. Menyaksikan dipanggil syuhada, syahidah. Walaupun dia mati di atas katil. Semoga kita termasuk dalam orang yang berilmu dan beramal. Syahadat yang kedua ialah mati syahid. Yang kedua, mata syahidan, dia mati syahid dalam peperangan. Yang macam, yang macam mana ni? Di peperangan macam mana ni? Peperangan untuk menegakkan kalimah Allah. Bukan kerana kebangsaan, bukan kerana pertahankan negara, bukan pertahankan bangsa, bukan. Bukan kerana dia nak menunjuk berani. Itu tak tahulah, bukan pertahankan Islam tu, itu lebih kepada bangsa dan negara. Kalau mungkin Hamas, Hamas Palestin mungkin kok dia pertahankan agama. Tapi kalau PLO, dia lebih kepada pertahankan bangsa Arab. Tak termasuk. Jadi dia berperang untuk menegakkan agama Allah, menentang orang kafir. Kalau mati dalam peperangan sesama Islam, bukan. Dan dia mati pula di mana ni? Dalam medan peperangan. Kalau cedera kat situ, balik rumah 3 hari mati. Bukan saya. Dia mati kat situ. Okey. Dah hukum orang mati syahid ni apa dia? Apa dia? Pertama, tak perlu dimandi. Tak perlu dimandi, tak perlu dikafan, tak perlu disolat. Dan tanam dengan
pakaian dia. Kelebihannya apa? Kelebihan orang yang mati syahid dalam peperangan. Ada enam. Pertama, dia ampunkan dosa dia, semua dosanya. Detik pertama dia mati je, tumbang je, semua dosa dia bersih. Sebab tu dia tak perlu, dia tu perlu solat. Solat ni sebenarnya, solat jenazah sebenarnya untuk apa? Membersihkan. Untuk ampun mayat tu. Tapi orang mati syahid tak perlu solat, sebab apa? Mati je, tumbang je, terus bersih dosa dia. Dia tak perlu solat, kita tak perlu doa kita. Tak tahu lah. Wallah. Tak dia. Syahid ada berapa jenis semua? Syahid ada berapa jenis? Dua apa dia? Dia sebenarnya ada tiga. Syahid jenis ha? Jenis syahid satu, syahid dunia dan akhirat. Yang kedua, syahid akhirat. Yang ketiga, syahid dunia. Okey, syahid dunia dan akhirat. Siapa ni? Yang mati. Mati dalam peperangan untuk tegakkan kalimah Allah, dan mati menentang orang-orang kafir. Mati dalam medan peperangan. Apa kelebihan dia tadi? Hukum dia tak perlu dimandi, tak perlu dikafan, tak perlu di solat. Kelebihannya ada enam kan saya sebut tadi. Berapa saya sebut? Satu. Diampunkan dosanya, sebaik-baik sahaja dia meninggal. Semua sekali dosa. Kecuali hutang. Kalau ada hutang RM1 kepada mamak, belum bayar. Hutang ni dia tak kira siapa, mati syahid pun kena. Okay, yang kedua, ditunjukkan tempatnya di syurga. Masa dia mati, terus Allah tunjuk tempatnya di syurga. Yang ketiga, dikawinkan dengan bidadari. Tak nanti dulu, tak boleh jadi. Dikawinkan dengan 72 bidadari. Mana kalau tak mati syahid mungkin tak sampai 72. Mati kali dulu kan. Tak mati syahid dengan isteri lah. Ustaz, kalau perempuan mati syahid? Tak, yang wajib pergi berperang ni perempuan duduk kat rumah boleh mati syahid. Nanti, nanti kita sebut. Yang ketiga, yang keempat, diselamatkan daripada azab kubur. Azab kubur langsung tak ada, zero. Yang kelima, diberi rasa aman pada di padang mahsyar. Aman je dia, tenang je. Sekejap je boleh. Yang ke berapa? Yang ke enam, dipakaikan perhiasan keimanan. Ada kata diletak kepala macam mahkota raja kan, tapi mahkota tu hasil daripada keimanannya. Dan ada satu riwayat lagi kata tujuh lah. Ada riwayat kata enam, ada riwayat kata tujuh. Iaitu dia akan memberi syafaat kepada 70 orang daripada keluarganya. Ini hadis sahih. Yang hafiz Quran tak ada? Ayat ni hadis sahih. Dia boleh beri syafaat kepada 70 orang keluarganya. Bapaknya, adiknya, pakciknya. Okey tak? Besar tak kelebihan? Besar.
Dan Allah juga kelebihan orang mati syahid ni. Cuba buka surah Ali Imran 109. Jangan kamu mengira orang yang mati pada jalan Allah mati. Jangan kamu kata mati. Kita kata oh dia tu mati. Tak. Kena kata apa? Dia syahid. Bahkan dia hidup. Dan mereka diberi rezeki dalam kubur. Mereka diberi rezeki dalam kubur. Kemudian farihi nabi ma'atahumullah. Seterusnya. Okey. Habis kan? Sebab itulah kelebihan besar kepada orang mati syahid ni. Sebab apa? Sebab dia sanggup nak korbankan nyawa, tinggal dunia, tinggal keluarga, sanggup kena tikam, sanggup hilang tangan. Jadi kelebihannya sangat besar. Bukan semua orang boleh buat. Okey, yang kedua syahid akhirat. Syahid akhirat ni boleh? Ulama. Bukan? Itu bahagian lain lah. Syahid akhirat ialah orang yang mati yang Nabi sebut tu, mati lemas, mati terbakar, mati sakit perut, mati ditimpa bangunan, mati perempuan lah, kalau bersalin mati syahid. Tapi syarat tu semua mesti orang Islam lah. Kalau ditimpa bangunan dia tak solat. Jadi ulama kias mati jatuh ke berterbang, kalau dia salat mati syahid. Mati dibunuh, dibunuh sebab pertahankan harta, mati syahid. Mati dibunuh sebab pertahankan maruah diri dan nyawa dia, mati syahid. Macam apa ni, wartawan Saudi kan, jangan kesini kan. Ha, kalau ikut hadis, pada zahirnya, pada zahirnya dia mati syahid sebab dibunuh secara kejam. Syahid akhirat. Syahid akhirat. Ustaz, yang perempuan yang sakit perut ni, mati sakit perut ni termasuk dia ada dua. Satu hadis Nabi kata siapa saja yang mati sakit perut, bukan perempuan saja. Kadang-kadang kanser kan. Termasuk. Termasuk. Yang perempuan ni mati sakit perut sebab bersalin. Okey. Ustaz, syahid akhirat tu apa? Ini kalau mati sakit lain. Okey. Apa beza syahid dunia akhirat dengan syahid akhirat? Syahid dunia akhirat ialah hukum dia masa kat dunia tak perlu mandi, tak perlu kafan, tak perlu solat. Tapi dia akan dapat 6 kelebihan tadi. Okey? Syahid akhirat kena mandi, kena kafan, kena solat macam orang biasa, tapi dia akan dapat kelebihan sama dengan orang mati syahid. Ha, itu syahid akhirat. Kalau dia sakit lain selain sakit perut, dia taun, penyakit taun ada disebutlah hadis. Jadi sebenarnya ulama kias apa saja dia mati dalam keadaan sakit yang menyeksakan diri dia, maka itu mati syahid. Kanser-kanser semua. Tapi syarat dia ada solat. Dia reda, dia sabar. Kalau tak reda, tak sabar, tak boleh lah. Ya, kelebihannya sama dengan nombor satu. Kena buatan orang di sini. Kata dia mati. Di sini dia hingga mati. Saya ada orang sakit-sakit rasa sampai mati. Dia ulama kias ah. Sakit yang menyakitkan, yang menyeksakan sampai mati termasuk semua. Sebab Nabi kata yang jatuh ditimpa bangunan kan pun mati syahid. Jadi yang tu lebih kurang samalah. Yang mati terbakar, yang mati lemas. Tapi syarat dia mesti orang yang Islam dan solat. Kalau Islam tak solat, tak ada ha? Islam tak solat. Ustaz, dia asas untuk dapat pahala apa dia? Mesti beriman kepada Allah. Dan tanda yang paling utama beriman ialah solat.
Bila tinggal solat satu je boleh jadi kafir. Bila kafir, jatuhlah bangunan 10 tingkat pun. Ada orang ustaz saya pernah ketemu, dia tidak pernah solat seumur hidup. Tapi dia Islam lah. Tapi dia tak tahu solat. Sampai dia mati, dia tak tahu solat. Dia tak tahu solat sebab dia tak nak belajar. Dan dia tak nak solat. Yalah, dia tak belajar lah. Maksudnya, sampai dia dewasa, dia kerja. Macam biasa, ada anak, anak besar. Anak mesti anak solat. Dia tak solat. Dia ada dua pendapat. Kalau pendapat mazhab Syafi'i, bapak ni fasik. Dan kemungkinan bila kahwinkan anak dia, dia jadi wali tak sah. Satu lagi pendapat, pendapat mazhab Hanbali kafir tu. Sebab anak dia bila kafir, bila kafir jadi apa? Suami isteri terpisah. Kalau kau duduk bersama dapat anak-anak zina, harta dia tak boleh diwarisi oleh anak dia walaupun satu sen. Masalah isteri dia pun sampai juga tak solat sampai. Masalahnya sepupu lah tu. Masalahnya anak dia tanya saya, ustaz macam mana ustaz? Dia kata ayah saya sekian, dia cerita lah. Mak saya masih hidup lagi tapi baru mula nak pegang buku belajar solat. Okey tak apa, kau ajar ke solat. Boleh ke saya sedekahkan Fatihah ke ayah saya ustaz? Kesian dia ustaz. Dia dah mati ke? Dah, ayah dah meninggal. Saya pun dah pening kepala macam mana nak jawab ni. Saya cakap, yelah kita cakap benda umum je lah kan. Kau buat yang kebaikan, jadi anak soleh, whatever lah kan. Dan semua serah kepada Allah Ta'ala lah. Tapi dia menceritakan kepada saya, ayah dia daripada muda sampai tua tak pernah solat dan tak tahu solat. Mak dia pun sekarang baru nak start pegang buku belajar, nak belajar solat. Dia maknanya tak solat lah. Agaknya kalau solat air raya tu, barangkali ikut-ikut je lah, ikut dekat Allah Ma'alam. Tapi itulah cerita. Dia kita cakap dari segi hukum lah, bukan dari segi dakwah. Dakwah cerita lain. Allah sebut dalam surah Al-Mudassir kan, ahli neraka, ahli syurga bertanya ahli neraka kan, masalakakum fi saqar, apa sebab kamu masuk neraka saqar? Dia jawab apa? Dia tak jawab sebab kami tak Islam. Dia tak jawab sebab kami tak beriman. Dia jawab apa? Qalu lam nakum minal muslimin, sebab kat dunia kami tak salat. Jadi tak salat penyebab masuk neraka saqar. Menunjukkan apa? Pendapat yang paling kuat dia jadi kafir. Walaupun satu waktu bila tinggal dengan sengaja. Itu okey, mak dia masih hidup. Kita berdakwah. Sebab Nabi kata dalam satu hal, nanti saya sebut. Syahid yang ketiga kan? Syahid dunia. Apa mula? Apa maksud syahid dunia? Dia pergi berperang pada jalan Allah. Pada zahirnya. Tapi niat dia nak kata rampasan. Ini dia mati syahid dunia. Apa maksud dia? Hukum di segi dunia tak dimandikan, tak disolat, tak dikafankan. Tapi di akhirat tak dapat langsung kelebihan mati syahid. Sebab niat dia tak betul. Ada berlaku tak zaman Nabi? Ada seorang, pada zahirnya dia sahabat Nabi, dia berperang bersama Nabi, rajin, berani. Nabi pun cakap pada sahabat, innahu min ahli nar, dia ahli neraka. Pada siapa ni? Yang tengah berperang untuk menegakkan kalimah Allah pada zahirnya. Jadi bila sahabat dengar, Nabi kata kawan tu ahli neraka. Sedangkan sahabat ni tengok kawan tu cukup berani, tikam orang kafir, bunuh orang kafir. Dia kata apa? Aku akan ikut orang ni. Sebab Nabi kata dia ahli neraka, aku nak tengok di mana kebenaran cakap Nabi. Sampai satu masa dia ditikam oleh orang kafir, dia pun tak tahan, dia ambil pedang dia letak kat perut dia. Dia tekam perut dia sampai tembus kat belakang. Hadis sahih. Dia bunuh diri. Pada zahirnya dia ahli syurga sebab dia mati dalam perangai. Itu syahid. Nama dia siapa ustaz? Tak perlu tahu nama. Nabi tak sebut. Nabi tak sebut nama. Nabi tak sebut nama. Boleh? Itu menakutkan. Lepas tu Nabi kata ada orang buat amalan ahli syurga pada zahir, tapi dia sebenarnya ahli neraka. Nampak dia solat, pergi umrah, pergi haji kan, sedekah. Dia sebenarnya ahli neraka. Ya kan? Sebab hati. Kadang-kadang dia nak menunjuk, kadang-kadang sebab riak.
kadang-kadang dia takut orang kata kedekut, dia pun bagi sedekah. Ya? Ha, ini syahid akhirat. Mati lemas, terbakar, jatuh bangunan. Accident, Ustaz? So, tak accident? Sakit kan? Accident kan? Bapak-bapak tak ada, dia macam ni. Sakit ni, yang sakit yang betul-betul azab lah. Macam tokun, macam kanser, macam sakit nak beranak kan. Kadang-kadang accident ni, zat terus mati. Kalau ada accident dia tak mati, tapi dia tersepit ke apa, sakit, oh mati. Sebenarnya tak ramai orang accident mati terus. Jadi mati kaki. Tapi yang kalau tersepit tu dia tak sama dengan penyakit. Penyakit kanser. Ada kadar kanser ni 2-3 tahun bertahan. Itu dapat syahid akhirat. Sampai keluar pula kan. Dapat syahid akhirat. Syahid akhirat. Maksudnya tak. Kat dunia hukum dia sama dengan orang ramai, di akhirat sama dengan orang ramai. Boleh faham? Yang ketiga tu hukum dia macam yang nombor satu, yeah. Tapi tak dapat kali dia dapat. Dapat. Dan kemungkinan dia masuk neraka sebab niat tadi. Yang nombor dua tu sama dengan nombor satu lah. Kelejahan. Kalau dia tak solat sebelumnya, orang yang mati syahid, bila sakit sangat katalah kanser, bila lepas sakit tak solat, tak boleh nak solat. Sakit bila lepas timur kan, badan dia susah sangat sampai tak dapat nak solat. Allah tak kebebankan mereka yang kita tak boleh berdiri duduk, tak boleh duduk baring, tak boleh baca apa-apa pakai isyarat. Sebenarnya solat ni semakin sakit semakin jadi mudah. Sebab Islam tak zalim, Islam tak zalim. Sebab itulah pentingnya ada ilmu. Pentingnya ada ilmu. Orang bila tak ada ilmu, susah je tinggal solat. Sedangkan semakin dia sakit, solat menjadi semakin mudah. Semakin relax. Boleh jamak lagi kan? Boleh jamak. Ustaz. Boleh? Ustaz. Kalau kita sakit. Yang mana sedar? Kalau tak sedar. Dia tak sedar, okey. Yang tak sedar tak solat, jangan risau. Yang sedar tak solat ni ramai. Tak apa, tak apa. Kalau kita sakit kan, sakit kita tak boleh bangun kan. Tapi kita tak ada dah tempatan duduk kan. Lepas tu tak ada orang kat rumah, kita seorang. Kita boleh tak solat tanpa wuduk. Lepas tu nanti tak boleh tak tayamum. Tak, kalau kita flat dengan kita memang tak tayamum. Tak boleh tak tayamum, benda paling mudah aja. Tepuk. Ha, ikut adusan. Tepuk atas meja kan. Betul? Siapa muka? Betul? Siapa tangan? Allahu Akbar. Paling mudah. Tak payah ada debu tak payah ada debu tak ada, nak cari debu. Dan kalau ada debu tak ada, tak payah. Kalau yang ada katil pun boleh lah. Ya, ya. Ustaz. Ada bantal, tepuk ada bantal. Ustaz, Pak, akar, betul? Tangan. Tangan ni. Tangan sini ni, atas ni. Bawah tak payah. Dan tak payah sampai ke situ. Ini ada sahab. Ya. Sebab itulah ilmu. Kalau kita ada ilmu, semua jadi mudah. Sebab itu Nabi kata apa? Siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, Allah permudah jalan ke? Syurga. Sebab ilmulah syurganya jadi mudah. Tapi sebab jahil, yang mudah jadi? Ustaz, macam orang yang terbaru, dia pakai pampers macam mana? Yang tak apa, pakai pampers. Pula, ada lagi. Kalau dia dah tak ingat Ustaz, dia dah sinar. Tak ingat tak apa, ini yang ingat tapi macam orang tak ingat. Okey. Habis lah? Habis. Ada soalan lagi. Yang pakai pampers tadi, dia wajib bersihkan. Bersihkan sebelum salat, kemudian jamak lah. Zuhur dengan asar sekaligus, satu waktu je. Maghrib dengan Isya satu waktu. Dua waktu tapi dalam satu waktu. Ustaz, balik semula ni. Yang tinggal solat ni semula. Mana Ustaz? Yang tinggal solat masa muda dengan sengaja. Ada dua pendapat. Pendapat pertama kena potong. 20 tahun tinggal, 20 tahun kena potong. Kalau umur dia 89, kena stand umur lah. Itu pendapat pertama.
Boleh? Boleh. Nabi pernah, dalam hadis sahih, Nabi pernah jamak solat di Madinah tanpa hujat dan tanpa rasa takut. Ini ada sebab lagi boleh. Bukan mana kita dibolehkan jamak bila-bila masa, tak. Bila ada kesukaran, bila ada kepayahan, maka boleh jamak. Dia beza jamak dengan qasar. Qasar kena musafir dulu. Jamak tak perlu musafir. Bila ada susah boleh. Boleh. Ini apa ni? Pendapat kedua. Ah, pendapat kedua, siapa tinggal solat dengan sengaja, dia wajib bertaubat nasuha dan tak perlu qada. Kalau qada pun Allah tak terima. Sebab apa tak ada dalil? Yang macam berzina, bertaubat, menyesal, jangan ulang. Jadi tinggal solat dengan sengaja, taubat, menyesal, jangan ulang solat yang akan datang. Yang lepas, lepas. Itu pendapat kedua. Okey, boleh? Oh, masa dah habis. Wassalihin. Berhabis lah? Salihin ialah orang yang soleh, zahir dan batin. Luar nampak soleh, batin pun suka sedekah, suka senyum, hati pun baik. Tapi dia tak sampai tahap syuhada. Dia tak sampai tahap sedekah. Kadang-kadang dia buat yang wajib je, tapi yang wajib dia sempurna, diterima. Macam ada seorang sahabat kan, Nabi kata dia ahli syurga kan. Bila seorang sahabat ikut dia dan duduk kat rumah dia nak tengok apa sahabat, apa amalan dia. Tengok-tengok dia solat lima waktu je. Tak bangun malam. Ada seorang lagi Nabi kata, ada seorang tanya Nabi, apa yang wajib pada aku? Solat lima waktu. Yang lain, sunat. Sunat je. Nak solat, solat. Tak nak. Okey, apa lagi wajib pada aku dari segi puasa? Puasa Ramadan. Yang lain, sunat. Maka kata lelaki ni, wallahi, aku akan buat yang wajib je. Dia pun jalan. Nabi kata apa? Pada aflaha in sadaqa. Dia telah berjaya sekiranya apa yang dia cakap, apa yang dia buat yang wajib, betul-betul sempurna. Dia ahli syurga. Ahli soleh. Dia buat yang wajib-wajib je. Tapi yang wajib sempurna. Kita nak buat yang mana? Yang wajib dan sunat ke yang wajib-wajib je? Jangan cari penyakit. Sebab sahabat tadi dijamin syurga oleh siapa? Nabi. Kita siapa yang jamin? Takde. Jangan buat yang wajib je. Lagi pula ikutan kita Nabi, bukan sahabat tu. Nabi buat tak yang sunat? Buat. Buat yang sunat. Tak, mukarrabin ni boleh masuk para Nabi, boleh jadi sedekah, boleh jadi syuhada. Tapi salih susah lah. Itu pembahagian ahli surga lain pula. Mukarrabi. Kemudian satu lagi apa? Kanan. Golongan kanan. Dan satu lagi golongan kiri. Jadi kita nombor satu tak boleh. Nombor dua tak boleh. Nombor tiga tak boleh. Nombor empat ada harapan. Boleh ke tak boleh? Tanda soal. Jadi sebab itulah bila kita baca surah Fatihah sampai ayat sini, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim, kena bayang ni bab-bab ni. Berapa ramai yang baca langsung tak bayang dan langsung tak tahu siapa orang yang Allah bagi nikmat. Macam mana dia nak masuk golongan tu? Dia kena faham. Aku nombor 1 2 3 tak ada, ada nombor 4 je. Aku mesti penuh ciri-ciri tu. Dalam zahir aku baik, hati pun mesti baik. Kalau zahir baik, hati dengki pada orang, tak mungkin. Tak mungkin. Boleh? Okey, cukup kan? Kita berhenti sekarang.